sedih dan pasrah. Kereta mewah Ferrari yang baru dibeli dipandu pun kurang daripada 3 km. Sudah rosak akibat kemalangan. Kesedihan pemilik pasti berganda bila memikirkan berapa pula agaknya kos baik pulih kereta idaman itu. Kita saksikan dalam hashtag malam ini. Sebuah kereta model Ferrari yang baru dibeli dan dipandu kurang 3.2 km remuk akibat kemalangan. Kereta mewah itu mengalami kerosakan teruk dalam nahas di St. Auckland Way, Derby di United Kingdom. Bagaimanapun, pemandunya selamat dan tidak mengalami kecederaan. Kereta Ferrari tersebut kemudian dialihkan dari lokasi kejadian dan pemandunya pasrah dengan apa yang berlaku. Sepasang suami isteri di India terkejut apabila bayi mereka yang disangkakan kembar dilahirkan dengan 2 kepala dan 3 lengan. Kelahiran mengejutkan itu berlaku di sebuah hospital di Ratlam, Madhya Pradesh, India. Shahin dan Sohail Khan pada awalnya dimaklumkan bakal menerima sepasang kembar sewaktu kehamilan. Bayi yang diberikan nama Indore itu sedang menerima rawatan dan berada dalam keadaan kritikal. Dan ini pula apa reaksi anda apabila hidangan ikan bersama hirisan limau nipis, mi dan sayur-sayuran tiba-tiba bergerak. Lebih mengejutkan, ikan tersebut dilihat membuka mulut dan menggigit batang penyepit makanan. Itulah yang berlaku di sebuah restoran di Toyokawa, Jepun. Dan video kejadian pelik itu dikongsi Instagram Takahiro 4601. Perkongsian yang meraih lebih 17,000 tanda suka itu mengundang rasa aneh warganet yang mahu hidangan makanan mentah perlu dihentikan.